Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kulon nuwun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Kyonto Nogorojo menyapa dari markas besar Laskar Agung Macan Nali Nuswantara Kasultan Cirebon. Ini hari Minggu 9 Oktober 2022. Ini ada kirab Agung Laskar Agung Macan Nuswantara Kasultan Cirebon memperingati harlahnya. Tadi malam acara pelal atau panjang jimat Keraton Kasepuhan, sekarang acara miladnya Laskar Macan Nali Kasultan Cirebon. Nah, ini kirab. Nah, ada siapa aja, macam-macam. Ini ada Den Manggala, Angkasa Band. Assalamualaikum. Angkasa Band. Ini dari mana? Kerawang. Wah, ini ketemu lagi. Wah, saya. Ada wah saya. Tadi dulu. Nah, ini ada wah Ganden. Wah, ketemu maning, wah. Siap. Oh, iya, salam pertuyulan, Pak. Iya, iya. Tuyul tidak cuma ada di DPR RI, Pak. Oh, iya. Iya. Tetapi gimana? Di masyarakat juga ada. Iya, iya. Habib Ali. Assalamualaikum. Silakan Habib Ali komentarnya. Harlah Macan Ali kana apa harapannya, Habib Ali? Alhamdulillah. Terkenal. Harlah ke-6 Laskar Agung Macan Ali Nusantara, Sukanan Cirebon. Yang ke-6. Harapan kami ke depan tetap satu dalam daulat NKRI, tambah guyub, tambah solid, dan tetap jaya. Macan Ali, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini ada Mbak Gimbal. Mbak Gimbal, assalamualaikum. Rahayu. Rahayu, Mbah, silakan komentarnya, Mbah. Pesan-pesan kepada Laskar Macan Ali, milad ke-6-nya bagaimana, Mbah? Semoga Laskar Macan Ali di milad yang ke-6 ini semakin kompak, semakin bersatu, dan semakin melebarkan sayapnya. Dan yang terpenting adalah semakin rendah hati, tidak sombong, tidak takabur. Tingkatkan silaturahim dan jangan pernah sombong. Salam hormat dari saya, Mbak Gimbal Saputra Alam, Rahayu. Rahayu, sagunging dumadi, Mbah. Nah, ini situasi daripada tadi pawai atau arak-arakan ya, atau kirab bahasa kita tuh. Nah, ini karangan bunga yang ada ucapan dari berbagai kalangan dan elemen untuk Laskar Macan Ali Kasultanan Cirebon. Ini kita tadi kirab dari Gunung Jati. Nah, ini sampai di sini ini kita bisa lihat di sana. Ini arah masuk dari apa namanya? Arah pelabuhan menuju Keraton Kasepuhan melalui gerbang sebelah timur, alun-alun timur. Nah, ini. Di sini ada umbul-umbulnya. Ini acara sampai nanti malam. Alun-alun acaranya ramai sekali. Budi, ada Budi, budak dikit, namanya juga Budi, budak dikit. Nah, ini keramaian daripada alun-alun Keraton Kasepuhan Cirebon. Nah, ini acara seni yang diprakarsai oleh Laskar Macan Ali. Ada Kang Yusuf. Ini ada Kang Yusuf, sesepuh kita dari Padepokan Sastra Jendra Hayuningrat dari Sangkar Kerawang. Kita sapa Kang Yusuf, ini senior kita, guru besar kita Kang Yusuf dari Sastra Jendra Hayuningrat. Sehat, oke. Ya, ini bagaimana Kang Yusuf ucapannya kepada Laskar Macan Ali yang ke-6? Ini sesepuh kita ini, harapannya apa Kang Yusuf? Ya, mudah-mudahan dengan acara yang ke-6 ini banyak perubahan-perubahan yang baik lah, yang positif itu. Amin. Itu aja sih. Iya. Nah, ini Kang Yusuf ini dari Sengker.
Rawasengker. Tempatnya jauh ke sana ke arah pantai apa? Namanya ya Pantai Utara dari Subang ya. Dari Padok Besi apa ya? Dari Padok Besi ke arah utara nanti ada padepokannya di sana, ada macannya gede dua. Depannya ada Masjid Keramat yang siap ya. Kalau mau bersilaturahmi ke Kang Yusuf Padepokan Sastra Jendra Hayuningrat ya namanya ya. Silakan datang ke Sengker sama Kionto juga enggak apa-apa. Nah, ini teman-teman kita. Acaranya sampai nanti malam. Oke, nanti kita sambung lagi ya, sedulur.